Saya nak recommend 5 makanan yang korang boleh cuba dan 5 makanan ni antara makanan yang famous lah dekat Korea. Yang pertama adalah kimchi. So kimchi ni rasanya semua orang tahu kok, yang tak minat Korea pun tahu apa tu kimchi. So kimchi ni sebenarnya apa? Kimchi ni sebenarnya adalah satu jenis side dish ataupun banchan. Banchan ni maksudnya side dish lah. Kimchi ni, makanan ni dia ada start daripada awal Korea ditemui lagi kimchi ni dah jumpa. Ada orang pernah buat kimchi ni lah. So kimchi ni basically apa? Dia adalah kubis jeruk. Ada juga yang guna sayur-sayuran lain untuk buat kimchi ni. So kimchi antara signature makanan Korea. So kimchi ni dia disebabkan nama sebagai side dish. So kimchi ni boleh makan dengan semua benda. Basically semua benda. Orang Korea kalau pergi mana-mana dia pergi overseas pun dia bawa kimchi. So contohlah makan nasi, tak ada lauk. So dia orang boleh makan dengan kimchi. Ataupun kadang-kadang dia orang makan ramyeon ataupun maggi kan. Kita makan maggi rasa macam bland je rasa dia, so dia tambah kimchi. Kimchi ni dia ada rasa tersendiri yang menjadikan sesuatu lauk tu terus jadi unik. Kalau dalam Melayu ni, kalau yang Kelantan ni panggil super budu lah. Kan budu kan. Tambah apa-apa dengan budu, sedap. Okay, yang kedua adalah jajangmyeon. Jajangmyeon ni adalah black bean noodles ataupun mie kacang hitam. Okay, black bean noodles ni kalau tengok drama mesti kebanyakan kawan-kawan sekeliling kalau pergi makanan Korea, aku nak try jajangmyeon lah, apa benda jajangmyeon tu kan. So ialah black bean noodles. Orang Korea ni biasanya seminggu sekali ataupun dua minggu sekali mesti makan jajangmyeon ni. Dan lagi satu, jajangmyeon ni diorang senang nak dapat dekat negara Korea sebabnya diorang boleh order, call, delivery and then terus sampai jajangmyeon ni. Okay, so jajangmyeon ni sebenarnya mie yang direbus dan kuah dia tu adalah daripada black bean. So kuah dia tu agak pekat lah. Orang Korea biasanya makan jajangmyeon dengan tanmuji ataupun pickled radish. Kan dalam jajangmyeon tu kan mungkin rasa macam manis-manis macam tu. So tanmuji ni rasa macam pahit-pahit manis, masam sikit. So that's why dia macam kena lah dengan each other. So jajangmyeon untuk siapa-siapa yang teringin nak try pun boleh try dekat restoran Korea. So next adalah jjigae. Kalau korang pergi dekat kebanyakan kedai Korea, diorang akan tulis kat situ sundubu jjigae, kimchi jjigae, songsen jjigae, tu apa benda kan. So jjigae kat belakang dia adalah maksud dia stew, macam sup lah, kuah sup tapi dia pekat sikit. Sundubu jjigae ni adalah stew tofu. So biasanya sundubu jjigae ni dia ada lauk dia lah, biasanya dengan seafood. Dan jjigae ni biasanya makan dalam hot pot, so makan panas-panas, makan dengan nasi, makan jjigae ni dan ada tofu kan. Tofu tu kan lembut-lembut, so bila makan dengan seafood tu sangat kena. And then the second one is kimchi jjigae. So tapi biasanya dekat kedai dia orang akan campur semuanya. Maksudnya dalam sundubu jjigae tu dah ada kimchi masuk dalam dia. Kan kata tadi kimchi boleh masuk dengan semua lauk. Okay, next adalah tteokbokki. So this one adalah rice cakes yang mana dia orang rebus rice cake ni ataupun steam and then dia orang masakkan bersama dengan sos. So dalam sos tu dia akan masukkan sekali gochujang lah. So gochujang ni adalah chili paste yang dari Korea. So dia orang makan masak-masak and then makan. Biasanya dalam lauk tu akan masuk sekali dengan fish cake sekali. Ataupun kalau yang dekat Malaysia, ramai yang dah modernkan dia ataupun melayukan dia, ada yang masukkan sausage sekali, ada yang masukkan sayur sekali dan sebagainya. Tteokbokki ni kalau pergi dekat Korea, benda ni sangat common. Kalau pergi dekat tepi jalan ke apa, kalau kita panggil sebagai pasar malam kan, banyak je tteokbokki yang diorang jual dalam cup-cup macam tu. Dan rasa dia sangat sedap. Personally, my favourite juga tteokbokki. Okay, last sekali adalah bibimbap. Kalau pergi restoran kan biasa tak tahu apa benda maksud dia kan. Bibimbap ni maksud dia, bibim dekat depan tu maksud dia adalah kacau ataupun gaul. Okay, bap kat belakang tu maksud dia nasi. Okay, so bibimbap adalah nasi gaul. So biasanya kalau korang pergi dekat restoran, diorang akan bagi dalam satu mangkuk dan diorang akan bagi nasi dekat bawah. And then ada lauk, sayur-sayur banyak-banyak. And then ada lauk, ada telur dekat tengah-tengah kan. So itu adalah nama dia bibimbap. Dan bibimbap ni juga biasanya akan makan dengan gochujang juga. So gochujang ni dia chili paste lah kan. Macam kita lah semua benda nak makan dengan sambal. Sambal dia orang pun nak makan dengan gochujang juga. So bibimbap ni antara makanan yang sehat sebab dia ada banyak jenis sayur dan antara makanan favourite jugalah dekat sana. Kalau korang nak try makanan-makanan ni, boleh pergi je dekat mana restoran Korea yang berdekatan dan insyaAllah semua restoran ni ada makanan yang basic saya sebut tadi ni. Nak tahu restoran tu halal ke tak, tengoklah sama ada dah ada halal jakim ataupun tidak, ataupun boleh tanya dengan owner dia sama ada restoran ni halal ke tak.